kedua? Tercatat pemegang uang sih baru pertama kali koreksi kalau saya salah. Menurut Pak Yusri, apa yang menjadi potensi paling berbahaya dari musuhnya saat ini? 这位问题是今天你和王主席是第一次交手嘛？然后你觉得他今天跟他打的时候，他王主席的优势在哪里？ 我觉得他也是属于比较稳定的选手，就是在拉吊上面控制上面非常的好。像我就是会有比较多的失误，所以其实我在打的时候会有比较多的压力。 menurut saya waktu itu termasuk pemain yang sangat stabil ya, kontrol bolanya sangat bagus. Memang saya sendiri yang sering banyak buat kesalahan, jadi saya lebih ada beban dalam bermain dengan Wang Zui itu di saya sendiri. Pertanyaan ketiga. Dari 2021 dia banyak masuk ke final, tapi tidak terlalu banyak mendapatkan gelar gitu. Dengan hasil ini, apakah secara permainan ataupun secara hasil dia puas atau tidak? 这位想知道说你从2021年 以内你冲击奖牌的次数比较少。 lagi pertanyaannya. Iya, dia sering masuk final di 2021 tapi jarang juara gitu. Nah, ini kan akhirnya juara. Maksudnya secara permainan dan secara hasil dia tuh sudah puas atau belum gitu? Sudah. Puas. Satisfied.对他取得的成绩，你觉得满意吗？因为申请的比赛比较少吧，所以我也没有去参加太多比赛。那 今天的比赛满意。 Ya, di tahun 2021 itu bukan karena saya tidak banyak mendapat gelar, tapi karena saya memang tidak banyak mengikuti pertandingan atau turnamen. Jadi untuk hasil hari ini saya sangat-sangat puas. Selain jadi atlet kan dia jadi dokter juga ya. Jadi dokter, bagaimana sih dia membagi waktunya? Lalu adakah sisi apa titik jenuhnya dia ada gak? Titik jenuhnya gimana bagi waktu? 他想要知道说您怎么兼顾那个运动员跟读博士之间，然后遇到可能念读博士的时候遇到有困难的时候，你是怎么排解的呢？就是我在训练以外的时间会跟老师约时间去做上课，然后因为疫情的关系，就是上课也很多都改成视讯，就是线上上课。那 我觉得功课压力这部分就其实是要老师协助我比较多，因为我在练习上面时间比较不固定，然后也比较少，所以老师可能就要比较多就是配合我的时间。Cara dia membagi waktu untuk mendapatkan gelar dan juga training itu, dia harus mencari dosennya untuk arrange waktu tersendiri gitu ya. Maksudnya jika dia tidak ada training, maka dia harus mencari dosennya untuk menyelesaikan kuliahnya. Jadi dan juga dia ada request ke dosennya itu untuk lebih ke online class, dan juga karena pandemi ya, jadi itu lebih efisien bagi dia. Dan juga untuk beban belajar dan mencapai kuliahnya ini, dia juga harus meminta bantuan dari gurunya gitu untuk menyelesaikan S3-nya. Masih ada? Okay.
beliau yang mengikuti dan bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus. Dan tentunya jika setelah Indonesia Open ini di turnamen lain, kita akan sering bertemu dengan players yang terutama dari Cina. Jadi saya berharap saya bisa memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Mengenai kapan saya akan berhenti bermain bulu tangkis, saya sendiri belum tahu. Saya saat ini hanya berharap untuk bisa terus menjaga kesehatan saya dan terus bermain. Bagi dia gelarnya itu sangat penting ya, karena di Taiwan itu susah, jarang ada players yang bisa mengambil S3 dan juga sambil bertanding. Jadi dia sangat-sangat berterima kasih kepada universitasnya yang bisa memberikan bantuan yang sangat-sangat banyak, terutama di dalam segi ketika dia harus training dan sambil mengambil gelarnya. dan sehat untuk mengikuti pertandingan kedepannya.